hindari komentar ini ke teman atau keluarga yang positif COVID-19. Kok bisa positif sih? Kena dari mana? Nggak pakai masker kali ya? Makanya prokes itu ditaatin. Pasti masih suka keluyuran ya, pantas aja begitu. Imun kamu turun tuh, nggak pernah olahraga sih. Untuk mereka yang positif atau masih sakit, gak nyaman loh dengar pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Mereka juga pasti lagi bingung, sedih, takut, campur aduk jadi satu. Daripada kalian bertanya seperti itu, lebih baik. Hai, tetap semangat ya. Kamu pasti cepat sembuh. Pokoknya, aku selalu doain kamu di sini. Hai, gimana kabarnya hari ini? Aku kirim makanan sama vitamin supaya kamu lekas pulih ya. Kalau butuh teman ngobrol pas isoman, telepon aja ya biar kamu gak kesepian. Video call yuk, kita cerita yang seru-seru biar kamu tetap happy. Nah, berikut hal yang bisa kita lakukan kalau teman dan keluarga kita sedang positif COVID-19. Kasih dukungan, doa, dan semangat. Make sure kita gak nyebarin berita hoax yang buat si sakit jadi nambah worried. Yuk, save and share video ini. Jangan lupa loh untuk selalu berhati-hati dan berkomentar ke teman dan keluarga yang sedang kena COVID-19 ya. Tetap sehat semuanya. Bye-bye.